Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Baik sahabat, di video kali ini tentang cara mudah edit foto jadi kartun ya sahabat ya. Baik sahabat, ini sebagai contoh aja sahabat ya, di sini kita sama-sama belajar. Baik sahabat, langsung aja di sini saya akan coba praktekkan ya. Oke, saya buka dulu ya aplikasi Play Store. Nah, pada kolom telusur ini saya ketik ya TuneMe. Oke, saya cari dulu. Kebetulan di sini saya sudah menginstal aplikasinya, tinggal buka aja. Baik, tampil seperti ini ya sahabat ya. Ini sedang proses memuat ya, sedang loading. Kita sabar dulu menunggu ya sahabat ya. Oke. Baik, nah tampil seperti ini, saya klik skip ya bagian pojok kanan bawah ini ya. Oke, selanjutnya saya klik tanda silang bagian pojok kiri atas ini. Oke, kemudian saya klik ya reject free trial. Oke, nah tampil seperti ini ya sahabat ya. Di atas ini ada beberapa menu ya, ada menu top, trending, dan juga recent ya, kita tinggal pilih aja. Oke, di sini saya pilih yang menu top ya. Saya scroll ke bawah ya, saya lihat-lihat dulu ya, kita bisa sesuaikan dengan pilihan kita ya. Oke, semisal saya pilih yang ini ya. Oke, saya klik dulu. Baik, nah ditampilkan seperti ini ya sahabat ya. Izinkan TuneMe mengakses foto dan media di perangkat. Oke, saya klik izinkan. Oke, nah tampil seperti ini ya sahabat ya. Jadi kita bisa ya mengunggah atau mengupload foto langsung dari kamera atau dari galeri ya di HP kita, atau yang sudah ditampilkan seperti ini. Saya akan praktekkan ya yang sudah ditampilkan aja ya. Semisal saya pilih salah satu foto ini ya. Oke, saya klik dulu. Nah, di bawahnya ini ada beberapa pilihan ya sahabat ya. Misal kita ingin putar foto balik ya, kita tinggal pilih ya. Nah, banyak ya. Di sini juga bisa menyesuaikan ukuran ya. Oke, langsung saja ya, di sini saya klik ya icon panah ya. Oke, saya klik dulu. Oke, proses 1 dari 3, kita sabar dulu menunggu ya. 2 dari 3, 3 dari 3. Oke ya, hampir selesai. Baik, hampir selesai. Oke, nah tampil seperti ini, saya klik ya tanda silang bagian pojok kiri atas ini. Oke, hampir selesai. Baik, nah di sini kita bisa tekan yang icon orang ini atau kita geser ya. Oke, di sini saya akan geser dulu seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan animasi ya, seni dan juga efek. Kita juga bisa menambahkan teks ataupun tulisan ya. Oke, di sini saya akan coba tambahkan teks ya. Oke, saya klik ya icon huruf T ini ya. Saya akan coba menambahkan teks ya. Oke, semisal di sini saya ketik lucu. Oke, kita juga bisa pilih ya karakter ya yang ada di bawah ini ya, kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita ya. Kita pilih. Oke, semisal saya pilih yang ini ya. Oke, saya coba atur ukuran. Oke, nah ini sebagai contoh aja ya sahabat ya. Dan kita juga bisa bagikan ya, kita bisa bagikan ke Facebook, Gmail, atau lain sebagainya. Oke, langsung aja di sini saya klik download ya, saya ingin mendownloadnya. Oke, sedang proses ya download. Baik, ditampilkan jadi atas ini ya, foto sudah tersimpan. Terus selanjutnya saya coba cek ya di galeri HP saya buka dulu apakah sudah tersimpan. Baik, ini ya sudah tersimpan ya sahabat ya. Jadi caranya cukup mudah sekali ya sahabat ya. Baik sahabat, demikian tadi ya sahabat ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.